Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi ini di Sabtu kedua di tahun 2021, kita memulai hari dengan mendengarkan Firman Tuhan. Kiranya lewat Firman yang akan disampaikan oleh pendeta Angga hari ini, relasi kita dengan Tuhan bisa semakin dalam dan hidup kita bisa diubahkan. Sebelumnya, untuk mempersiapkan hati kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur di awal tahun ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengawali hari kami dengan menjalin relasi denganmu Tuhan. Tolong Tuhan, roh kudus memampukan kami untuk kami bisa memahaminya, sehingga firman ini bisa menjadi pedoman bagi kami dalam kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Tema hikmat pagi hari ini adalah Relasi yang mengubahkan. Dan Nas Alkitab terambil dari Lukas 19 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan empat kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, William dalam pembukaan tulisannya yang berjudul Ibadah yang Inspiratif, Menyatakan demikian Dalam bukunya Pertumbuhan Gereja yang Alamiah Christian Schwarz menjelaskan bahwa salah satu kebutuhan yang penting dalam gereja Adalah adanya ibadah yang sungguh-sungguh memberikan pengalaman yang inspiratif bagi jemaatnya Kriteria yang membedakan antara gereja yang bertumbuh dengan gereja-gereja yang mandek adalah pengalaman penyembahan yang dirasakan sebagai pengalaman yang inspiratif, menyegarkan, mencerahkan kehidupan pribadi yang hadir dalam gereja. Indikasi umumnya adalah jemaat dapat merasakan bahwa pergi ke gereja adalah hal yang menyenangkan. Saya sependapat dengan Swartz bahwa ibadah yang inspiratif merupakan ibadah yang menyenangkan, namun lebih dari itu. Saya percaya bahwa ibadah yang inspiratif bukanlah sekedar ibadah yang kita nikmati sebagai pujian penyembahan yang menyentuh hati saja. Tetapi penyembahan yang mengubahkan kehidupan penyembahnya. Sebuah pendapat yang menarik untuk dicermati dan direnungkan. Apakah kebaktian dan ibadah yang selama ini diikuti di gereja telah membawa kepada perubahan-perubahan pribadi seperti yang Tuhan kehendaki. Injil Lukas menceritakan seorang tokoh bernama Sakeus yang sangat populer di kalangan kanak-kanak sekolah minggu. Karena kisahnya yang sering diceritakan dengan gaya yang lucu. Meskipun sering dikisahkan dengan gaya humor dan sedikit melecehkannya, sejatinya tokoh Sakeus layak menjadi teladan dalam perubahan sikap dan gaya hidup yang dimilikinya. Ketika ia berjumpa dan menerima Tuhan Yesus di rumahnya, Zakius mengalami perubahan hidup yang nyata. Ia rela memberikan setengah miliknya untuk orang-orang miskin dan bertekad berlaku jujur terhadap semua orang. Ketika ia berlaku curang, ia akan mengembalikan empat kali lipat sebagai gantinya. Suatu perubahan yang signifikan yang terinspirasi karena perjumpaan dan relasi yang mengubahkan dengan Tuhan Yesus. Jika Sakyus mampu berubah, bagaimana dengan kita sejauh ini? Selama pandemi COVID-19 memang cara beribadah kita berubah, cara bersekutu kita berubah. Tetapi kiranya relasi kita dengan Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan di dalam ibadah-ibadah online kita tetap membawa inspirasi dan perubahan bagi kehidupan kita semakin indah, semakin berkenan di hadapannya, semakin serupa dengan Kristus. Relasi yang benar dengan Tuhan pasti mengubahkan. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur pagi ini kami diingatkan melalui tokoh Sakyus. Kami diingatkan bahwa perjumpaan kami dengan engkau sudah seharusnya membawa perubahan besar di dalam kehidupan kami. Perubahan ke arah yang lebih baik, Perubahan yang membuat hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami. Jikalau selama ini, ketika kami berjumpa dengan Engkau di dalam ibadah, di dalam kebaktian-kebaktian, kami tidak merasakan perubahan, bukan karena Tuhan tidak memberikan berkat-Mu untuk kami dapat berubah, tetapi terkadang kami yang enggan untuk berubah. Tuhan sudah sediakan semua, Tuhan sudah berikan firman-Mu tetapi kami tidak mendengarkannya. Ampuni kami ya Bapa, mampukan kami mulai dari saat ini, ketika kami berjumpa dengan engkau di dalam ibadah-ibadah kami, mampukan kami untuk mendengar apa, apa yang menjadi isi hatimu, dan ibadah itu boleh mengubahkan hidup kami menjadi lebih baik dari hari ke hari. Ini permohonan kami yang kami naikkan kepadamu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati.